Hai guys, welcome back to Kinerja Brilliant Channel. Aku Ana dan apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Dan sekarang aku akan membuat pizza homemade. Bahan-bahan yang kalian butuhkan ada roti yang sudah dipotong menjadi segitiga, lalu pisau untuk meletakkan, lalu sosis yang sudah dipotong dan sudah ditumis, dan keju yang sudah diparut, dan yang terakhir adalah saus tomat. Oke, sekarang mari kita buat. Jadi pertama kalian tuangkan saus tomat. Lalu diratakan. Baiklah guys, setelah diratakan saus tomatnya, kalian taruh sosisnya di roti. Baiklah, setelah kalian taruh sosisnya, taburkan kejunya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang tinggal kita masukkan ke microwave. Baiklah, kita masukkan ya ke microwave. Kita masukkan selama 2 menit. Oke guys, ini sudah dikeluarkan dari microwave dan siap untuk dicicipi. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye.